Hai Sidultubers, pesulap, ilusionis, mentalis, ahli meloloskan diri atau apapun jenis aliran sulapnya. Memang pandai memonopoli situasi menjadi menarik. Terkadang kita pun sering bertanya-tanya, apakah aksi sulap mereka benar-benar murni keahlian? Atau bermodal nekat? Ataukah ada campur tangan sihir, gaib, dan sejenisnya? Namun, sulap sendiri sebenarnya merupakan kumpulan trik yang dapat menipu mata. Beberapa aksi pesulap ini termasuk gagal hingga membuat trik-trik mereka terbongkar. Gagalnya aksi-aksi tersebut juga akan membuat penonton tertawa. Maka inilah 7 aksi sulap gagal yang bikin ngakak. Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys. Oke. Aksi menghilang. Melakukan aksi menghilang memang sudah familiar sekali ya guys dalam dunia sulap. Banyak yang mengaitkan aksi ini dengan hal-hal supranatural. Namun kenyataannya, aksi ini hanya membutuhkan trik khusus. Pria yang satu ini ingin melakukan aksi tersebut. Sebenarnya, trik yang akan ia lakukan adalah, ketika kain ia lemparkan, ia akan berlari ke dalam. Namun karena kejahilan seorang anak kecil yang menutup pintu, ketika melakukan aksinya dan berlari masuk ke dalam, ia malah kejedot pintu dan terjatuh. Taplak meja. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Mungkin ini peribahasa yang cocok bagi anak laki-laki ini. Terlihat ada dua anak kecil kakak beradik yang sedang melakukan aksi menarik taplak meja. Saat menarik taplak meja, salah satu anak kecil ada di belakangnya. Apesnya lagi, lemari tersebut malah jatuh menimpa salah satu anak kecil. Transporter. Seorang pesulap yang sedang menunjukkan keahlian bersulapnya di ajang pencarian bakat ini harus menanggung malu yang begitu luar biasa. Pasalnya, ketika sedang melakukan aksinya dengan menaruh seekor bebek ke sebuah meriam dan membakarnya, berharap bebek tersebut akan hilang dan muncul di tempat lain yang telah disediakan. Namun, karena Dewi Fortuna tidak memberikan keberuntungan bagi pesulap ini, bebek yang ia sembunyikan tadi malah keluar dari meriam. Dengan kejadian tersebut, tentu saja trik yang digunakan pesulap ini terungkap loh. Trik melayang. Lagi-lagi, seorang pesulap beserta asistennya harus menanggung malu karena aksi mereka yang gagal. Kali ini menimpa seorang pesulap jalanan. Saat sedang melakukan aksi melayang, asisten pesulap ini malah terjatuh. Hal ini otomatis mengundang gelak tawa penonton saat itu. Manusia zigzag. Sulap memang merupakan sebuah aksi yang membutuhkan banyak sekali trik untuk menipu mata para penontonnya. Saking cerdik serta cepat trik tersebut, kebanyakan dari kita tidak menyadari trik yang mereka gunakan. Namun, berkat kecerobohan pesulap maupun asistennya, trik-trik tersebut akhirnya terungkap. Seperti pesulap yang satu ini guys. Alih-alih ingin terlihat memukau di depan penonton dengan aksinya, membuat tubuh asistennya menjadi zigzag, trik tersebut malah terbongkar karena kain yang menutupi tubuh asisten tersingkap karena kecerobohan pesulap itu sendiri.
diri. Trik sulap yang satu ini memang sudah terkenal ya guys, yakni ada seorang asisten pesulap yang nantinya tubuhnya akan dibelah menjadi dua menggunakan gergaji maupun pedang. Orang awam mungkin akan tertipu dengan trik yang satu ini dan sering bergidik geli karena mengira tubuh asisten tersebut terbelah menjadi dua sungguhan. Namun ternyata trik ini menggunakan dua orang sekaligus loh guys. Ketika pesulap mencoba memisahkan dua bagian tubuh tersebut, apesnya bangku yang digunakan malah roboh dan asisten tersebut malah terjatuh. Tepuk tangan yang ditunggu-tunggu untuk mengapresiasi aksi ini malah berubah menjadi gelak tawa. Mengganti baju. Aksi bocah satu ini memang terbilang kocak loh guys. Ia melakukan aksi sulap, yakni mengganti bajunya. Awalnya saat mengganti bajunya, aksi ini berjalan dengan lancar. Namun siapa sangka, ketika berlanjut ke bagian celana, ujung-ujungnya malah ia tidak memakai celana sama sekali. Sontak, ia berlari menjauhi kamera karena malu. Wah, ada-ada saja ya guys. Lucu ya? Itulah 7 aksi sulap gagal yang bikin ngakak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.